Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Icas Vlog. Teman-teman, di video kali ini aku mau bikin salad buah porsi jumbo. Di sini saya sudah, ini bahan-bahannya premium teman-teman. Di sini saya sudah sediakan bahan-bahannya. Di sini ada 1500 gram apel fuji, 1000 gram pir century, 250 gram stroberi, 1 buah melon, 1500 gram pir hijau, 1000 gram anggur merah, dan ini ada mayones 1 kilo, ini merek Maestro ya teman-teman, keju 250 gram, dan susu kental manis merek Carnation 1 kaleng. Lalu nata de coco ya, ini 1000 gram ya nata de coconya. Oke teman-teman, lanjut aja yuk ke cara pembuatannya. Pertama-tama ini buah apel, pir hijau, melon, dan pir centurinya kita potong-potong seperti ini. Ini buah apel fujinya kita campur ya. Pir hijau kita campur jadi satu ya. Pir centurinya, melon, anggur merah, nata de coco, mayones, meleknya, susu kental manis. Ini semua bahan kita campur ya. Semua bahan tadi jadi dua porsi besar seperti ini ya teman-teman. Lalu kita parut kejunya. Setelah kejunya kita parut, lalu kita beri garnish. Ini stroberinya kita taruh sini ya. Ini dia teman-teman, salad buah porsi jumbonya sudah jadi. Ini saya garnish seperti ini ya, tergantung teman-teman mau cara menghiasnya seperti apa. Ini jadi dua porsi jumbo teman-teman, cocok untuk hidangan pesta. Ini dia teman-teman, saya akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak, segar teman-teman, manis dan gurihnya pas, gak bikin enek juga. Wajib dicoba nih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.